This video brought to you by Scarlet Whitening Indonesia. Tonton sampai habis ya. Balik lagi di Ari Diva Channel. Ketemu lagi sama aku Diva. Hari ini Ari Diva Channel bakalan mereview hal-hal yang seru lagi. Lama tidak berjumpa, kalian pasti nungguin kita kan? Walaupun hari ini sendirian sih. Gak apa-apa, di balik kamera yang caom ini ada Ari Hardianto ya kak ya. Dimana hari ini seperti biasa Ari Diva Channel bakalan menemani kalian dengan hal-hal dan juga konten yang seru. Apa sih? Namun hari ini tuh bakal ada yang berbeda. Karena kita gak cuma akan nge-review makanan, tapi Diva hari ini bakal nge-review sebuah skincare, yaitu dari Scarlet Whitening Indonesia. Sebelumnya Diva juga mau berterima kasih kepada Scarlet dimana sudah mensponsori video kita hari ini. Oke teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang skincare nih ya, akhir-akhir ini kan kita udah gak bisa nih yang namanya memanjakan diri ke salon, karena kan pandemi yang masih ada sampai saat ini. Nah buat teman-teman semua, khususnya buat para cewek-cewek di rumah, di luar sana, khususnya buat kalian semua para cewek-cewek di luaran sana yang suka banget dulunya ke salon untuk merileksasi badan dengan cara mungkin dilulur atau mungkin di facial dan lain-lain, dan sekarang sudah tidak bisa dilakukan karena keadaan pandemi ini, Diva mau ngasih tahu kalian atau Diva bakalan mereview di mana ini mungkin bisa menjadi pilihan kalian untuk melakukan self service di rumah, ya kan? Apa sih Diva? Karena tadi kita Diva udah bilang hari ini di sponsor oleh Scarlet Whitening Indonesia, alhasil Diva bakalan nge-review body series dari Scarlet Whitening. Ada apa aja sih dari Scarlet Whitening, dari body seriesnya mereka ini? Sebenarnya banyak banget. Dan jujur, walaupun video kali ini disponsor oleh mereka, Diva memang sudah menjadi salah satu pengguna tetap oleh Scarlet Whitening. Yang pertama, yang ini wajib banget, Diva mau ngasih tahu sama teman-teman semua, yaitu dari body scrub Scarlet Ease. Kenapa Diva kasih tahu yang ini? Karena Diva mau kasih tahu buat kalian semua para cewek-cewek di luar sana nih, bahwa kalau misalnya dulu kan kita luluran dilulurin sama orang kan. Nah, kalau misalnya dalam keadaan pandemi ini kita harus self service, tapi bingung nih nyari scrub untuk badan yang bagus yang bisa semaksimal seperti kita ada di salon. Ini ada dari Scarlet Whitening Indonesia. Kenapa? Karena tekstur yang halus tapi ada bulir-bulir kasar yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati ini sangat-sangat bagus dari Scarlet ini. Dan lagi wanginya juga nggak ganggu banget guys, seriusan nih ya, dikasih lihat buat teman-teman semua, khususnya para perempuan-perempuan di luar sana nih. Is, ini wangi banget. Ini udah benar-benar udah Diva pakai ya, ini udah jadi scrub Diva sehari-hari ketika Diva mandi nih. Kalian bisa lihat sendiri teksturnya itu halus tapi ada bulir-bulir yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati. Mau lihat nih ya, misalnya nih kalau misalnya kalian coba gosokin ke tangan aja, ini tuh bakalan langsung ngangkat. Wanginya enak banget. Ini benar-benar wanginya tuh relaksasi banget. Karena kan kalau dulu kan pakai lilin aromaterapi gitu kan, untuk mengambil relaksasi gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan Scarlet scrub ini atau body scrubnya ini tuh nggak perlu lagi kita pakai lilin-lilin aromaterapi karena wanginya aja udah enak banget. Scarlet scrub ini terdiri dari dua varian, itu ada dari Romansa dan juga Pomegranate. Dan yang Diva punya itu adalah Romansa. Wanginya tuh bener-bener wangi-wangi bunga gitu loh, seger banget. Tapi kalau kalian suka yang wangi-wangi buah, kalian bisa cobain yang Pomegranate karena wanginya juga seger banget. Kalau ini tinggal kalian bilas aja, nanti kalian bakal ngerasain yang namanya halus banget di tubuh kalian. Oke, yang kedua, selain tadi ada body scrub, Diva juga mau kasih tahu banget sama teman-teman semua nih ya. Tadi ada yang info yang belum Diva sampaikan bahwa Scarlet Whitening itu udah BP POM. Jadi aman banget buat kalian yang aduh itu udah BP POM belum ya, atau itu udah terverifikasi belum ya? Terverifikasi. Pokoknya itu udah aman banget buat kalian semua yang belum percaya sama Scarlet, cobain aja karena mereka udah BP POM. Kalian bisa cek langsung di website-nya BP POM Indonesia. Kedua, Diva pengen ngasih tahu sama kalian kalau kita udah scrub-an, gak mungkin dong kalau kita gak langsung mandi untuk membersihkan sisa-sisa scrub yang sudah mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, mandinya itu, bersihinnya itu pakai body shower dari Scarlet juga. Dan Diva punya varian dari Pomegranate. Untuk Scarlet body shower ini, mereka punya 3 varian. Ada Pomegranate, ada juga mango, dan juga cucumber atau timun ya kan. Itu seger banget, semuanya seger banget. Dan, aduh, ini
aromanya enak banget, seriusan. Kalau kalian mungkin salah satu pengguna Scarlett Facial Wash nih ya, wanginya tuh hampir mirip, tapi kalau yang body shower ini lebih seger lagi, lebih enak lagi. Dan setelah pakai ini, kalian benar-benar bikin kulit kalian tuh tenang banget, karena di dalamnya itu juga ada bulir-bulirnya gitu. Jadi semakin digosok, semakin terasa bulirnya. Pas udah beres itu langsung kayak, hah, aku mirip Felicia. Enggak ya. Jadi buat teman-teman semua, ingat ya, di dalam semua produk-produk Scarlett Whitening itu terdapat kandungan glutation dan juga vitamin E yang dapat melembabkan, mencerahkan, dan juga mengangkat sel-sel kulit mati kalian. Jadi aman banget, kalian bisa benar-benar self-service di rumah untuk memanjakan tubuh kalian. Jadi gak ada alasannya lagi buat kalian yang diem di rumah untuk tidak menjaga kebersihan tubuh atau kehalusan tubuh kalian, gak ada. Tapi kan salon gak buka, mending langsung aja cek Scarlett Whitening Indonesia dan cari produk dari body series mereka. Ini dari Pomegranate, seriusan wanginya enak banget. Dan setelah ini yang paling penting, setelah mandi, tada, itu ada dari body lotion Scarlett Whitening Indonesia nih kan. Kalau udah mandi, udah scrubban, udah seger, masa nggak pakai body lotion? Harus dong pakai body lotion ya, karena body lotion dari Scarlett Whitening juga terdapat glutation yang pastinya sangat ampuh mencerahkan tubuh kalian, dan juga vitamin E yang pastinya melembabkan dan juga yang pasti ada glutation dan juga vitamin E yang bisa melembabkan dan mencerahkan kulit tubuh kalian. Mereka juga punya 4 varian nih kalau body lotion, yaitu ada dari Charming, ada Freshy, ada Romansa, dan juga Fantasia. Semuanya itu enak banget. Dan Diva udah pakai yang ini nih, ini udah hampir habis ya, kelihatan gak sih? Ini udah hampir habis, karena Diva benar-benar pakai body series dari Scarlett Whitening Indonesia. Jadi kalau kalian, Diva mah pasti ngomong karena disponsori, jadi bagus. Enggak, seriusan deh, seriusan. Karena benar sebagus itu, Diva juga nih, buat kalian mungkin yang pernah, yang punya kulit belang di tangan, ini ampuh banget untuk menyamarkan kulit belang. Seriusan, Diva dulu nggak pernah pakai sarung tangan ketika pakai motor karena itu ngendarain motor. Dulu tuh benar-benar yang Diva udah pakai banyak banget body lotion dan nggak ada yang bisa menyamarkan kulit Diva yang belang itu. Akhirnya Diva coba nih yang Charming ini. Seriusan, ini ampuh banget, dan sekarang kulit Diva perlahan-lahan menjadi lebih cerah. Pokoknya ampuh banget karena harganya cuma 75.000 semuanya. Dan lagi nih kalian ya, Diva bakal pakai tunjuk yang Charming ya. Kalian tahu, tekstur dari body lotion Scarlett ini sama kayak yogurt. Seriusan, kayak yogurt. Dari teksturnya sendiri kayak yogurt. Lihat. Wanginya, guys, wanginya tuh enak banget, seriusan. Wangi seenak itu loh. Ini gue bakal kasih tunjuk. Dan buat kalian, masa sih Diva itu bisa langsung menyamarkan? Ih, seriusan. Tapi kalian harus pakainya setelah mandi dan sebelum tidur ya, supaya maksimal banget kayak Diva. Diva tuh selalu setelah mandi dan juga sebelum tidur menggunakan body lotion dari Scarlett Whitening Indonesia. Pertama, aman. Udah BP POM, terus juga tidak dicoba kepada hewan. Jadi aman banget. Jadi kan kadang kalau kalian, apa namanya, kayak parno, itu dicobain sama hewan gak ya? Kan ada tuh yang animal test. Tapi kalau Scarlett ini benar-benar aman, 100% aman, udah BP POM, dan kalian bisa cek secara langsung di websitenya BP POM RI. Diva tuh saking sukanya, kayak enak banget, terus kayak lama banget mengaplikasikannya, kadang kayak terus-terusan gitu. Is, guys, lihat ya sama kalian sendiri. Kelihatan ya? Kelihatan gak sih? Benar-benar kelihatan nih, lihat. Terlihat beda kan, yang sebelah sini pasti lebih cerah. Dan ini tuh salah satu body lotion yang paling ampuh banget, bagus banget, nggak bikin kulitnya tuh pucet. Kadang kan ada beberapa body lotion yang bilang memutihkan. Lebih baiknya mencerahkan ya kan, karena kalau mau putih itu nggak gampang, tapi kalau mencerahkan gampang banget. Tinggal cari body lotion dari Scarlett Whitening Indonesia, di aplikasi Shopee mereka juga ada loh. Aromanya enak banget, bikin langsung kayak lupa mantan. Gimana? Oke, jadi buat teman-teman semua, khususnya buat para perempuan di luar sana yang mungkin suka banget dulunya ke salon tapi sekarang udah enggak karena takut sama keadaan di luar sana yang memang sedang pandemi ini, mending langsung aja cek Instagram mereka di scarlett_whitening atau di Shopee-nya mereka Scarlett Whitening Indonesia. Jadi bisa langsung dicek, lihat harganya cuma 75.000, dan kalau nggak salah sekarang lagi promo loh, jadi 72.000-an aja. Jadi langsung gercep ya cek Shopee mereka. Dan buat kalian teman-teman semua, jangan lupa, selain dari body series, Scarlett juga punya face series, dimana Diva juga menggunakan salah satu serum dan juga facial wash dari mereka, dan juga ada night cream dan juga day cream. Langsung dicek aja di Scarlett Whitening Indonesia.
Oke, teman-teman semua, pokoknya terima kasih banyak, itu dia review dari Diva nih ya. Ini Diva belum pakai lagi sebelahnya, udah ini Diva langsung cus pakai lagi di sebelahnya biar nggak belang lagi kan. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk langsung cek toko mereka semua di Instagram ataupun ke Shopee-nya. Dan buat yang kalian yang udah coba atau udah pernah coba, sharing bareng Diva di sini, siapa tahu kita memiliki pengalaman yang sama setelah menggunakan Scarlett Whitening Indonesia. Buat kalian yang masih ragu, jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena berawal dari ragu, karena Diva malah kecanduan. Langsung cek ya. Untuk ke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Ari Diva Channel ya kan. Dan buat teman-teman semua, ingat, cantik itu bukanlah prioritas, tapi kalau sehat itu adalah prioritas. Semakin kalian sehat, semakin kalian terlihat cantik. Jadi buat perempuan di luar sana, jangan pernah insecure dengan diri kalian. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menggunakan Scarlett Whitening Indonesia ya. Saya Diva pamit, stay healthy, keep watching, love and peace, bye. Ini dia Scarlett Whitening Indonesia.